Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya, salam membahenolkan jiwa. Ya, berjumpa kembali bersama gua Uji Pauji. Kali ini gua ingin kembali mengupas bagaimana rahasia melukis di atas kaos hitam yang hasilnya bisa seperti ini. Ya, sangat berkarakter. Seperti ini. Wow, bagus. Dan juga seperti ini. Ya. Keren. Nah, bagaimana rahasianya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, tentunya kita harus persiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk melukis kaos hitam. Pertama-tama kita siapkan kaos hitam itu sendiri. Kaos kosong sesuai ukuran yang kita inginkan. Disarankan kaosnya adalah yang berbahan katun ya, karena kalau berbahan katun itu daya resap terhadap cat yang dikuaskan itu dia nempel dan lebih awet ya. Terus kita siapkan juga triplek. Triplek ini adalah buat alas kita melukis. Nanti kita masukkan kaos ke triplek ini. Tentunya triplek ini sudah kita kasih lem kayu ya, lem kayu bisa kita beli di toko bahan-bahan sablon. Itu ada lem kayu atau lem meja, biasa dipergunakan untuk kebutuhan sablon ya. Fungsinya adalah merekatkan kaos yang kita tempel agar tak bergeser dan tidak bergoyang saat kita lukis. Terus apalagi yang kita siapkan? Tentunya kita harus siapkan cat. Di sini cat khusus tekstil. Ada sekarang sudah banyak yang mengeluarkan produk-produk khusus melukis di atas kaos. Kalau saya dulu pakai duku tekstil, harganya lumayan mahal, satu tubnya 50.000. Tapi sekarang Meris mengeluarkan cat tekstil ya, dengan harga cuma 12.500, agak kecilan dia. Mungkin separohnya dari duku tekstil ya. Kita siapkan cat hitam dan putih. Kalau saya lebih dominan putih, jadi hitamnya jaga-jaga saja, jaga-jaga kalau ada goresan kita yang tidak kita harapkan, kita bisa hapus dengan cat hitam ya. Terus kita siapkan juga kuas ukuran yang agak detail dan juga ada yang besar dan mungkin juga yang lebih besar lagi ya, ada lebih besar lagi. Oke, terus kita siapkan juga di sini pulpen atau pensil ya, fungsinya adalah untuk sket. Kok pensil atau pulpen, gimana cara nyeketnya, kan nggak kelihatan. Nah, tentunya di sini rahasianya teman-teman semua, bagaimana objek itu biar mirip, biar ya tidak terlalu melencong dari aslinya. Tentunya harus kita siapkan, di sini rahasianya kita harus siapkan print out. Bye-bye. Inilah rahasianya. Jadi kita print out sesuai ukuran yang kita inginkan. Seperti ini. Ini kalau kita tempel di kaos kosong, ukurannya kurang lebih sebesar ini ya. Oke. Sekarang bagaimana prosesnya? Mari kita lihat yang berikut ini. Semua kita siapkan kaos hitam ini, kaos kosong kita masukkan triplek di dalamnya ya, seperti ini triplek di dalamnya. Kita masukkan triplek dalamnya seperti ini.
teman-teman semua, setelah kaos hitam itu kita masukkan triplex sebagai alasnya dan tidak bergeser seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan penyeketan ya. Nah teman-teman semua, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana men-sket objek yang kita inginkan tersebut. Nah sekarang kita atur mau di sisi mana, mau samping, kiri, kanan, tengah juga boleh. Oke, kita taruh di sini. Terus kita jiplak ya. Kita jiplak. Sesuai objek yang ada ya. Jadi lumayan harus kita tekan ya. Harus kita tekan agar nanti memperoleh ada garis-garis sebagai bahan acuannya ya. Nah, setelah kita jiplak, apa yang terjadi? Kita lihat. Ada sebuah sket ya. Ada sebuah acuan garis. Di sini kita lihat lebih detail. Mungkin kalau didekatin terlihat jelas. Ini adalah garis-garis sket yang akan kita lukis. Sekarang terbongkarlah sudah rahasia lukis kaos dari sebuah karya Oji Pauji Gua Barong. Ini rahasia ya, bagaimana agar lukisan kita setidaknya mendekati kemiripan. Jadi adalah kita sket menggunakan print out lalu kita jiplak. Itulah rahasianya teman-teman semua. Sekarang kita lihat bagaimana cara melukisnya ya. Teman-teman semua, gue coba praktekan bagaimana melukis garis kaos hitam itu dengan real time ya, tidak dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa dulu ya, agar kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Di atas hitam itu sendiri harus memiliki skill atau kemahiran dan harus terbiasa ya, karena memakai sistem lukisan yang terbalik, istilahnya kita melukis secara negatif ya. Ya, seperti biasanya kalau melukis di atas objek dasar terang itu lebih gampang ya. Namun ada keunggulannya, tatkala kita melukis di atas kaos hitam atau dasar hitam, kita tidak boros, tidak boros cat ya. Artinya dengan sedikit cat kita sudah menghasilkan kepadatan lukisan itu sendiri, karena warna gelapnya kita hasilkan dari warna dasarnya itu sendiri. Nah, tinggal kita ikutin garis-garis yang sudah kita sket atau kita jiplak tadi.
misalkan jangan sampai terlalu banyak putihnya ya, karena bagi saya kalau sudah memakai cat hitam itu lukisan kita secara idealis itu mengalami kegagalan ya, karena karakternya di sini adalah hitam putih. Idealisnya tanpa memakai cat hitam. Jadi kita goreskan atau catkan warna-warna terangnya saja. Misalkan cari objek atau gambar yang kita lukis itu highlight dan shadow-nya itu jelas ini. Jangan cari objek yang terlalu flat warnanya. Jadi lukisannya kelihatan ekspresif ya. Di sini kita harus pintar memainkan tekanan kuasnya ya, dinamisnya, agar shadow atau highlightnya bisa berasa ya.
Ya, lukis kaos untuk saat ini pemain pelukis kaos itu sendiri nggak terlalu banyak. Jadi artinya kalau teman-teman semua sudah bisa melukis di atas kaos, utamanya di atas kaos hitam, itu bisa dipraktekkan untuk menjadi bisnis sampingan ya. Ya, karena sebagai pelukis itu bukan suatu jaminan masa depan. Karena di Indonesia daya beli masyarakat Indonesia sendiri terhadap suatu seni atau karya itu masih terbatas daya belinya ya. Karena ini bukan suatu kebutuhan. Kita juga harus sadari bahwa perekonomian bangsa atau rakyat Indonesia itu masih belum stabil ya, apalagi rakyat yang biasa. Banyak yang cinta atau mengakui atau menghargai seni, tapi untuk membeli suatu karya seni itu mereka nggak mampu. Nasib bangsa Indonesia. Semoga di tahun berikutnya siapapun pemimpinnya bisa memberikan ruang bagi seniman-seniman yang ada di Indonesia agar bangsa ini menjadi bangsa yang berkarakter. Saya mandiri, tekankan lagi headlight-headlightnya. Itu adalah menggambarkan sesuatu yang agak menonjol. Teman semua, kurang lebih seperti ini lukisan yang barusan kita lukis. Nah, ini kalau dianggap belum finish, kita bisa finishing lagi, kita bisa halusin lagi. Nah, demikianlah tips dan trik dari Ozi Fauzi, Gua Barong. Salam membahenwakan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.